بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو إلى ما هاجر إليه Pendengar yang dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa kita selalu Memanjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana sampai saat ini Kita masih diberikan nikmat iman dan islam Nikmat yang tidak bisa kita beli Nikmat yang juga tidak bisa kita jual dimanapun adalah nikmatul iman dan dan Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang macam-macam najis. Ya, kita sudah menjelaskan sampai ke poin 6 yaitu najis di nomor 6. di fikih tentang tetap kita masih berada di materi fikih yaitu fikhun nisa fikih para wanita khususnya. Baik. Kita akan melanjutkan ke macam najis yang ketujuh yaitu adalah luabul kalb yaitu air liur anjing. Ya, air liur anjing. Maksudnya adalah bahwasanya air liur anjing hukumnya adalah najis. Apabila kita terkena air liur anjing, maka hukumnya najis. Atau air liur anjing tersebut hukumnya najis. Dalilnya apa? Yaitu hadis Nabi SAW yang kalau Imam muslim. Tahuru ina'i ahadikum Ida walagha fihi al-kalbu ayyaghsiluhu sab'a maratin awaluhunna bitturab. Ya. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila bejana kalian dijilat oleh anjing, maka cara untuk membersihkan bejana tersebut atau cara untuk mensucikan tempat air, tempat makan atau tempatlah apa itu, bagaimana? Ayat Rasul dicuci tujuh kali, ya tujuh kali dicuci. Awaluhun Nabi ya yang pertama menggunakan debu ya dicuci menggunakan debu terlebih dahulu kemudian setelahnya menggunakan air ya di hadis yang lain yaitu delapan kali di hadis yang lain adalah delapan kali delapan kali cuci pertama menggunakan debu kemudian berikutnya yaitu menggunakan air hadis ini menunjukkan bahwasanya uh, air liur anjing adalah hukumnya najis maka hati-hati Mendengar dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai uh, kita terkena oleh air liur anjing atau kita berinteraksi dengan anjing. Tentu sudah ada dalil hu dalil khusus atau uh, dalil yang menjelaskan tentang perkara lain, jadi menjelaskan tentang bagaimana seorang Muslim tersebut apa hukum seorang Muslim tersebut memelihara anjing. Uh, tentu tidak boleh, tidak diperkenankan ya seorang Muslim memelihara anjing yang mana tidak ada kebutuhan terhadap anjing tersebut. Memelihara anjing dibolehkan apabila hanya dengan tujuan ya hanya dengan tujuan seperti dia menjaga rumahnya. Karena mungkin dia banyak harta. Atau mungkin dia menjaga ternaknya, mungkin ternaknya takut ada yang ngambil, maling dan sebagainya. Kemudian dia memelihara anjing untuk apa? membantu keamanannya. Nah, itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia memelihara anjing karena dengan hiasan karena untuk mainan di rumahnya seperti kucing maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahkan di hadis yang lain mengatakan bahwasanya apabila uh, sebuah rumah yang mana di dalamnya ada seekor anjing maka malaikat tidak mau masuk. Ya, itu adalah hukum tersendiri bahwasanya kita seorang muslim tidak perlu atau tidak usah memelihara anjing. Ya. Itu adalah uh, air liur anjing Amma sa'iru jasadil kalb wa sya'ruh Ghairul fam fatahirun al asl Tetapi selain air liur anjing seperti bulunya Kemudian uh, badannya maka tidak nah tidak najis kalau seandainya kesenggol anjing dan sebagainya tetap hukumnya hukum asal yaitu tidak tidak najis wakat aurada al bukhari taliqan wassalahu abu daud bisanadin sahihin an ibni abba an ibni umar kal kuntu Abi itu fil masjid ala ahli Rasulullah SAW. Dari Ibni Umar bahwasanya saya pernah tinggal di masjid pada zaman Nabi SAW. Wa wakana kilab. wakanatil kilab tabul wa taqbal wa tadbar fil masjid. Ya. Banyak anjing di sana. Ya banyak anjing ketika itu. Wa lam yakunu yurasuna syai'an min Tetapi Nabi SAW atau kita tidak diperintahkan untuk mencuci dan dan sebagainya menyiram ataupun apa ataupun e, mensucikan dari bekas anjing tersebut ini menunjukkan bahwasanya badan anjing tidak najis ya bulu anjing juga tidak tidak najis walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya sama najis hukumnya ya, lakin yustahabu fakat sumawadi rob robilil kilab tetapi disunnahkan atau dianjurkan kita membersihkan atau menyiram tempat yang mana tempat itu dihinggap atau di ditempati oleh anjing. Ya kalau seandainya kita memiliki rumah, depan rumah kita ini uh, per, ditinggali oleh anjing, mungkin tidur di situ atau mungkin kencing di sana, maka dianjurkan untuk disiram untuk dibersihkan menggunakan menggunakan air. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Maimunah qalat kana fi baiti jaru kalbin kata Maimunah sungguhnya di rumahku ada uh, anak anjing kecil ya anak anjing namanya anak anak anjing sangat kecil sekali fa nabi SAW. kemudian nabi SAW mengeluarkan anak anjing tersebut thumma kemudian nabi SAW menyiram uh, tempat anjing tersebut menggunakan air itu adalah uh, yang ketujuh ya najis yang ketujuh adalah air liur anjing tapi seorang muslim tidak perlu apa berinteraksi dengan anjing enggak perlu karena hukum asalnya anjing itu adalah najis ya najis dan seorang muslim haram memelihara anjing di rumahnya tanpa ada keperluan yang mendesak yang sudah dijelaskan tadi Kemudian najis yang ke-8 adalah al khinzir yaitu babi itu jelas ya jelas babi adalah ittifak para ulama dari ujung rambut sampai ujung kakinya dia najis ya najis hukumnya najis kita tidak boleh mengambil uh, sesuatu dari dari seekor babi dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala kulla ajidu audo billahi min syaitan rajim kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amhu illa atau masfuhan Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang uh, perkara hal-hal yang dihalalkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Semuanya halal kata Allah Subhanahu wa taala kecuali ayyakuna maytah kecuali bangkai audaman daman masfuhan atau uh, darah yang banyak aulah makin zirin dan juga daging khinzir yaitu daging babi fa innahu rijsun sungguhnya daging babi adalah rijsun najis ya dan yang perkara yang lainnya wala khilafa bainal ulama fi najasati wa tahrimi lahmihi wa syahmihi wa jami'u ajza'i ya dan tidak ada khilaf para ulama bahwasanya hukumnya najis babi tersebut hukumnya najis dagingnya, kemudian lemaknya, ataupun tulangnya, semuanya hukumnya adalah najis kemudian eh, najis yang ke adalah al-maytah, yaitu bangkai nah, ini ya ikhwah, yaitu bangkai wa ma mata fihi min ghairi syari'iyatin bil ijma, yaitu hewan yang mana dia mati bukan karena sembelihan syari, mati bukan karena disembelih. Ya, contohnya mati ketabrak mobil. Seandainya ada kambing mati ketabrak mobil, ada kambing mati jatuh dari tebing, ada sapi mati karena serangan hewan lain. mati dia. Bagaimana hukumnya? Maka dia menjadi maitah, menjadi bangkai dan hukumnya adalah haram. Dalilnya mana? Yaitu Al-Qur'an tadi, illa ayyakuna maitatan yaitu apa? bangkai. Dan ini ijma para ulama bahwasanya bangkai hewan yang dia mati bukan karena disembelih syar'i, sembelihan yang syar'i maka hukumnya adalah maitah. Tidak boleh dimakan. ya tidak boleh dimakan dagingnya. Tetapi bagaimana Ustadz kalau seandainya kita ambil kulitnya, ya ambil kulitnya, seandainya ada sapi atau anjing mati karena sakit, mati karena ketabrak, mati karena serang hewan lain, dagingnya haram. Tapi kalau kita seandainya ngambil kulitnya boleh nggak? Boleh. Tidak mengapa. Tetapi harus, diapa? harus di apa? Harus disamak. Ya, harus dibersihkan harus dibersihkan, harus dijemur, harus seperti di Indonesia ini apa dijemur biasanya setelah dibersihin uh, kulit tersebut kemudian dijemur sehingga kita tidak mencium bau yang tidak enak. Ya dalilnya apa adalah hadis Nabi SAW ida dubi iha apabila ada kulit hewan yang disamak entah itu hewan tersebut mati dalam keadaan E, ketabrak atau mati dalam keadaan intinya dia bangkai, ya bangkai. Kemudian kita ambil kulitnya, kemudian kita samak sampai bersih maka kulit tersebut menjadi menjadi suci, ya menjadi suci. ihabin tahura. tahura. Setiap kulit yang sudah disamak menjadi suci. Karena Nabi saw pernah melihat ada seekor kambing mati, ya seekor kambing mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anak nggak uh, ada yang mau untuk mengambil kulitnya di samak. Ya, Nabi SAW mengatakan seperti itu. Maka para seorang para sahabat mengambil uh, kambing tersebut dikuliti dan diambil kulitnya. Kemudian dagingnya di, dibuang. Itu menunjukkan bahwasanya kulit hewan itu hukumnya adalah suci setelah disamak. Ya, setelah di, disamak. Kecuali kulit apa? Kulit Uh, kecuali kulit anjing ya, kulit anjing dan 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 babi maka tidak boleh disamak hukumnya menjadi hukum tetap najis. Ma'itatus samak wal jarad. Lalu bagaimana bangkai asamak, as bangkai apa? Bangkai ikan di lautan. Wal jarad dan juga bangkai belalang. Bagaimana hukumnya? Fatinnahumat tahiran bahwasanya keduanya adalah suci dan boleh dimakan. Seandainya antum ya ke laut mendapatkan ikan ya terdampar mati dan belum berubah baunya atau mungkin belum busuk ya, belum busuk bahasa gampangnya. Maka ikan tersebut boleh kita konsumsi. Boleh kita konsumsi. Dalilnya apa? Dalil oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Ayuhillalana wadaman lana wadamani Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah Ya yeah. Ammal maitatan falhut waljarat Dua bangkai tersebut adalah Alhut adalah paus Yaitu binatang yang ada di lautan Ikan-ikan yang ada di lautan hukumnya semuanya halal Apabila dia mati Baik itu matinya karena disetrum, baik itu matinya karena dipukul, baik itu matinya karena terdampar, halal kita makan. Semuanya. Wal jarad dan juga belalang. Misalnya ada belalang mati, boleh nggak? Boleh. Boleh dimakan dan tidak najis. Ya, tidak nah najis. Ahmad Daman kemudian dua eh, darah itu apa? Al-kabid wa tihal. Adalah hati dan juga limpa. Ya, hati hewan, hati kambing, kemudian e, sapi atau limpanya boleh nggak dimakan? Boleh. Hati atau hati kambing dan limpanya itu juga boleh di, dimakan karena itu hukumnya adalah halal. Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Quran sesuai dengan standar sanat baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA. Output siswa Alwildan ketika lulus. Satu, memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Salaful Ummah. Dua, siswa bisa menguasai bahasa Arab. Tiga, siswa menguasai bahasa Inggris. Empat, Memiliki karakter ibadah yang kuat. 5 memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanad. 6 lulus dengan nilai di atas rata-rata. Tujuh, siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Kemudian bagaimana ustadz hukumnya hewan bangkai, tetapi hewan tersebut tidak memiliki darah? Maitatu malada malahu sa'il. Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kadzubab seperti uh, lalat. Wan nahl wan naml seperti semut atau lebah. Kemudian wal dan yang lainnya. Bagaimana? Kumbang dan sebagainya. Likau lil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida waqad zubabu fi ina'i ahdikum, fal yagmishu kullahu, thumma yatrahu." Fa inna fihi ahadu, fa inna fihi akhar shifa. Ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah tidak najis. Ya, hukumnya adalah tidak tidak najis. Dalilnya adalah apa? Yaitu hadis Nabi SAW, hadis Imam Bukhari. Bahwasanya kata Nabi, apabila seekor uh, lalat, ya, lalat jatuh di bejana kalian jatuh di bejana kalian, di gelas kita, ada kopinya atau ada teh. Kemudian dihinggapi lalat. Lalat mati di situ. Apa kata Nabi SAW? Faliyak mishu. Maka apa? Cemplungkan sekalian apa namanya ee, lalat tersebut. Dimasukkan sekalian. Menggunakan jari kita atau menggunakan sendok kita. Dimasukkan kemudian diangkat lagi. Kemudian dibuang. Apa yang dibuang? Lalatnya. Fa'inna fi ahadijana hayhi. Karena di salah satu... eh ekor lalat tersebut apa daun fil akhir karena dari salah satu sayap lalat tersebut ada racun dan juga ada ada obatnya ini kata nabi karena di salah satu ekor lalat atau sayap lalat tersebut ada eh, penyakit dan satunya adalah obatnya vaksinnya maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh disuruh cemplungkan, disuruh masukkan sekalian. Kemudian apakah harus dibuang e, kopi atau tehnya? Enggak perlu, enggak perlu dibuang, diminum lagi enggak masalah. Kecuali kalau memang udah jijik ya. Ustaz ini apa lalatnya kayaknya memang sudah dari tempat itu Ustaz, dari kotoran atau dari comberan dan sebagainya. Insya Allah lebih paham lah, Ustaz. Ustaz, lebih paham e, keadaan tersebut. Kemudian yang ke-10 dan yang ke-10 adalah yang terakhir ya insyaallah adalah su'ur siba' wad dawab allati la yukal lahmu ya yaitu bekas minuman binatang buas ya bekas minuman ada bejana diminum oleh oleh singa diminum oleh macan bagaimana bekasnya ya bekas makan tersebut as-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da Su'ru artinya bekas uh, bekas minum dari minuman sebelumnya. Itu namanya su'r, su bekasnya. Wa yadullu ala najasatihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bahwasanya uh, air bekas minum dari binatang buas tersebut adalah hukumnya najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yus'alu anil ma yakunu fil fulati min al ardh wa wa Nabi SAW Sallam pernah ditanya tentang air yang ada di sebuah bejana atau ada di sebuah kolam dan sebagainya yang mana itu air tersebut bekas minuman dari binatang buas atau binatang yang lainnya binatang buas Fakal Nabi SAW Sallam bersabda idza kana al kullataini lam yahmil Kalau seandainya airnya banyak lebih dari dua kulah lebih dari 60 bahkan lebih sampai 70 liter maka apa maka air tersebut tidak tidak najis mafhum mukhalafahnya berarti apa kalau seandainya air tersebut kurang dari dua kullah diminum oleh singa atau diminum oleh binatang buas yang lainnya maka air tersebut menjadi menjadi najis Kenapa karena bisa jadi binatang tersebut makan ya makan makan bangkai yang ma mana bangkainya adalah najis atau mungkin minum darah dan sebagainya jilat darah dan sebagainya maka Nabi Shallallahu Wasallam uh, mengatakan kalau seandainya air tersebut banyak maka tidak tidak najis tapi kalau seandainya sedikit berarti najis seperti itu Amal hirrah tetapi kalau kucing famadunaha fasruhu tahir. Tapi kalau kucing maka bekas minumnya adalah tahir, suci. Ya, bekas minumnya minumannya kucing adalah suci. Kalau seandainya ada gelas kita mau minum kemudian diminum kucing. Nah, bekasnya ini bagaimana? Hukumnya adalah suci, tidak najis. Ya, tidak najis. Yang berkata siapa? Adalah Nabi SAW apa kata Nabi Wasallam? Innaha laysat binajasin. Sungguhnya kucing tersebut tidak najis, kata Nabi SAW. Innaha minat tawafina alaikum tawafat. Sungguhnya kucing tersebut bagaikan apa? Bagikan pembantu yang ada di rumah kalian yang keluar masuk. Bagaimana lihat kita lihat pembantu kita yang ada di rumah kita keluar masuk dari rumah kita ketemu dan sebagainya. Dan itu apa kucing adalah seperti itu artinya adalah keluar masuk sama seperti membantu kita bukan kucingnya sama seperti membantu kita bukan artinya keluar masuk artinya kita ber, e, berada di rumah itu adalah selalu bersama dan sebagainya kata Nabi Sosalam sungguhnya kucing tersebut tidak najis tidak najis ini adalah menunjukkan bahwasanya hal-hal tentang masalah najis itu perlu dalil ya perlu dalil agar kita juga ber, hati-hati ya kemudian ada juga beberapa uh, yang tidak disebutkan di sini yaitu seperti uh, muntah ya yang tidak disebutkan di sini yaitu seperti muntah muntahan muntahan manusia itu bagaimana hukumnya yang roji adalah najis kita muntah banyak hukumnya adalah najis kemudian adalah asodit nanah nanah kita keluar nanah yang banyak hukumnya juga najis khamar juga apa minuman keras homer minuman minuman keras lah itu hukumnya juga najis hukumnya hukumnya adalah adalah najis dan insyaallah Bunda ta'ala semoga kita terjauhi dari perkara-perkara yang berbau haram tersebut baik alhamdulillah kita sudah selesai di macam-macam najis dan tentang hukum-hukum yang secara singkat saja yaitu dari 1 sampai 10 yaitu macam-macam najis yang dijelaskan oleh Nabi SAW Artinya ada dalil Baik itu dari Al-Quran dan dari As-Sunnah Semoga bermanfaat Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya Tentang Tathirun Najasa Yaitu bagaimana kita uh, mensucikan najis Atau bagaimana kita membersihkan dari macam-macam najis Barakallahu fikum Syukran وجزاكم الله خيرا ونختتم بدعاء كفره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا